Penyelenggaraan KKN Kebangsaan ke-12 di Maluku telah selesai. KKN Kebangsaan dengan melibatkan 498 mahasiswa dari 70 perguruan tinggi di Indonesia. KKN Kebangsaan ke-12 ini dinilai sukses karena didukung penuh pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya. Keberadaan mahasiswa KKN selama satu bulan di lapangan pun berjalan aman dan lancar. Berikut ini simak pernyataan Ketua Panitia KKN Kebangsaan ke-12 yang juga Kepala LP2MP Unpati, Profesor Melianus Salakuri, seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Chanes Balol. KKN Kebangsaan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan semua itu berkat kerja keras, baik itu dari panitia sendiri, dari pihak Universitas Patimura sebagai penyelenggara, dari pihak Bermawa yang memberikan kepercayaan kepada Universitas Patimura, dan juga dukungan dari mitra-mitra kami, terutama Gubernur Maluku. Oleh sebab itu kami ingin menyampaikan beberapa pesan. Terima kasih banyak. Yang pertama kepada Bapak Gubernur Maluku dengan Forkopimdanya, Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati Maluku Tengah, Bupati SBB, Bupati Buru, Wali Kota Ambon. Terima kasih banyak juga kepada Pangdam 15 Patimura dengan jajarannya. Terima kasih banyak sudah sangat membantu panitia, membantu Bupati dalam pelaksanaan KKN Kebangsaan ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan ya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolda Maluku dengan jajarannya, Pak Dan Lanut Patimura dan Lanal 9 Ambon, Komandan Rindam 15 Patimura yang sudah sangat membantu, Komandan Kodim Pulau Ambon, Pulau Lease, SBB, Komandan Kodim SBB, Komandan Kodim Buru, Komandan Kodim Maluku Tengah, Pak Kapolres dengan jajarannya. Kami sangat berterima kasih atas semua itu. Juga Camat, Pak Camat, Pak Babinsa, ya, Babin Kamtibmas, Babin Kamtibmas, terus ada kepala-kepala desa di 44 lokasi, 44 desa, juga bapak mama piara yang sudah sangat mendukung, ya, boleh menampung kurang lebih 500 mahasiswa peserta, atau tepatnya 498 peserta. Mereka tinggal hampir satu bulan. Nah, ya, sebagai ketua panitia, mewakili panitia, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Pak Rektor, terima kasih banyak sudah boleh mempercayakan kami panitia. Tim Dermawa, terima kasih banyak juga sudah boleh mempercayakan Universitas Patimura. Dan yang paling kami hargai, para pimpinan di 70 para pimpinan di 70 perguruan tinggi peserta yang telah mengirim para mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan KKN Kebangsaan di Maluku, Bumi Raja-Raja, secara khusus di Universitas Patimura, Kampus Orang, Mas Saudara.